Agar tampilan profil VT TikTok kalian itu rapih kayak gini, maka kalian perlu mengatur thumbnail video yang mau diupload. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk follow at Puput Review dulu ya. Baik, langsung aja kita mulai tutorialnya, guys. Di sini caranya gampang banget. Nah, di sini ketika kita mau siap posting video, kita contohkan. Di sini saya ingin posting video yang ini ya. Nah, setelah itu klik berikutnya. Nah, kalian bisa langsung edit thumbnailnya di bagian sini, guys. Nih, edit sampul. Kalian pilih edit sampul. Kemudian selanjutnya silahkan kalian pilih template judul yang mau kalian gunakan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya saya pilih yang tin ini ya guys. Klik seperti ini. Kemudian masukkan teksnya di sini panci, listrik, serbaguna yang bisa dipakai masak nah misalkan kayak gitu ya guys kemudian klik selesai selanjutnya kalian kecilkan dan ketika kalian geser itu ada batasnya ya guys jangan melebihi batas yang sudah disediakan kalau kalian melebihi batas kayak gini maka nanti akan terpotong ya kalian bisa taruh di tengah di bawah atau di atas kalau saya lebih suka di atas, nanti jadinya kayak gini guys. Tuh, semua video saya saya taruh di atas, jadi rapih kayak gini, ya, tuh lihat. Atau kalian bisa taruh di bawah, nanti dia akan rapih juga di bagian bawahnya. Terserah kalian guys, ya, di sini saya pilih yang atas kayak gini. Kalau udah, klik simpan. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini guys. Kalau di sininya terpotong, kalian bisa edit lagi, klik. Nah, jangan sampai terpotong kayak gini ya guys, klik simpan tuh lihat, dia akan hilang. Nah kalian tinggal sesuaikan aja sesuai dengan frame yang ada di situ. Selesai, kemudian kalian masukkan deskripsi dan jika kalian pemain affiliate TikTok jangan lupa untuk masukkan produknya. Gimana guys? Gampang banget kan cara atur thumbnail di TikTok kalian agar tampil lebih rapih kayak gini. Oke, okay? sekian video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan jangan lupa untuk follow akun @puputreview. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya!